Kong, lu tau film Sexy Killer gak? Tahu, gue udah nonton. Gimana sih? Bagus tuh, itu kayak ngebahas tentang isu-isu lingkungan yang gak lu tahu di belakangnya kayak gimana. Lingkungan kayak gimana? Iya, banyak kayak masalah pertambangan, terus kayak PLTU gitu-gitu. Itu katanya nyinggung dua kubu ya? Nah, itu. Presiden. Itu sebenarnya di situ. Dia juga kayak ngebahas tentang dua kubu itu. Jadi bikin makin menarik. Cerita tentang. Jangan sekarang lah ceritain deh, gue lapar. Mendingan kita makan dulu, nanti di sana sambil gue ceritain. Sar, yuk. Ayo, lapar gue. Lupa ya. Oh, iya. Nak punten, tolong beri makanan ibu, belum laku dari kemarin. Gimana emang bu jualannya? Sebelah sana, nak. Boleh deh, bu. Ayo. Terima kasih. Ya. Bu, emang udah laku berapa hari ini? Baru 2 hari. Kenapa bisa nggak laku, Bu, emang? Bu juga nggak tahu. Tempatnya kurang strategis, Bu, atau gimana? Ini sebenarnya lokasi mahasiswa, tapi nggak ada yang datang. Emang dari dulu gimana, Bu? Atau baru akhir-akhir ini? Ya, 2 tahun lalu. Dan baru kayak gitu. Mana bu tempatnya? Oh ya udah, baik kita ke situ bu. Ngapain lo? Ini biasa, OB. Oh, lu belum kelar? Kan kita sekelompok. Oh iya. Enggak kan gue udah ngerjain bagian gue. Oh iya. Terus iya. Sih lagian sibuk banget. Eh Riz, tadi kan gue di depan TUST ya. Terus gue kayak ngeliat ada pengumuman lomba gitu. Apa lomba? Lomba FDF. Nih liat deh. Gimana ya? Tuh. Nanti kan lomba ya? Lumayan. Gue kepikiran sih, kenapa kan kemarin kita ketemu yang ibu-ibu itu ya, yang kita ngobrol. Itu menarik sih kalau kata gue, kita jadiin ide buat lomba ini. Sabi sih. Mau? Boleh, mau ikut? Ya mau lah. Yaudah. Kalau kata gue idenya bagus, ini kan kita coba. Oke. Okay. Yaudah, ntar kita omongin lagi deh. Yoi. Oke, selamat siang. Kami di sini ingin mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu Suka Makan. Jadi aplikasi ini terinspirasi dari penjual yang jualan kurang laku gara-gara tempatnya kurang strategis. Jadi aplikasi ini tujuannya ingin membantu penjual-penjual kecil agar bisa berjualannya lebih laku lagi. Oke, gimana fitur-fiturnya, Faris? Suka Makan dibalut dengan komunitas, seperti halnya Gojek dan juga Grab yang dibalut dengan komunitas antar drivernya. Sama halnya juga dengan Suka Makan. Kami memberikan wadah kepada para penjual untuk berkolaborasi bersama dalam menjual makanannya. Oke, itu sekian presentasi kami.
Terima kasih. Kong. Hah? Lu tau gak sih? Lu cinta Luna? Kenapa? Labrak dari Corbuzier. Iya, yeah, tau gak yang kata dia juga kelihatan jakunnya di leveh. Yoi. Itu beneran jakun atau dia ngakunya sih bisul, tapi gue gak yakin sih. Bisul. Dan gitu lah. Yaudah, gue mah positive thinking-nya. Eh, Kong. Hah? Pengumuman, Kong. Pengumuman lomba. Yoi, gimana jadi? Kalah kita. Kalah. Kalah. Ya udah lah. Ya udah, emang mungkin belum keuntungan kita kali. Ya udahlah, ikutin lomba lain. Ya udah, ntar kita coba lagi lah lain kali, siapa tahu menang. Oke. Okay. Jadi pelajaran. Tapi menurut gue itu ide udah bagus loh itu. Iya. Paling ada kurang dikit sih, ya udah. Walaupun ide dari aplikasi suka makan yang telah mereka buat ditolak saat perlombaan yang telah mereka ikuti sebelumnya, tetapi salah satu juri tertarik akan ide tersebut dan ingin menginvestasikan uangnya pada ide aplikasi tersebut. Akhirnya bertemulah mereka di satu tempat untuk melakukan kontrak perjanjian agar baik dari pihak investor, yaitu juri yang pernah memberikan penilaian terhadap ide aplikasi ini, maupun dari pengembang ide aplikasi ini, yaitu mereka berdua, agar dapat berjalan dengan lancar. Suka Makan yang tadinya hanya merupakan ide berkembang menjadi startup terbesar di Indonesia karena sumbangsihnya bagi Indonesia, salah satunya terhadap ibu yang telah menjadi kisah inspiratif mereka dalam membangun startup ini, yang meminta mereka untuk bertemu langsung untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi sumbangsih yang telah mereka berikan.